asinan wong sumber asih utuh aku nek melakoni ibadah Ramadan mulai biyen sampai Ramadan wingi ya wis pomanget ngono-ngono iku wae mulai biyen sejini sampai saiki wis berantakan nek melakoni ibadah Ramadan ya wis nek ngono-ngono iku pomanget pokok awane poso bengene sholat rawan lan kober maca Quran ibadah Ramadan ini sama sama ngono tok kan nggih kodo apalagi di akhir Ramadan yang harusnya akhir Ramadan itu kita lebih semangat ibadahnya lebih giat amale luwe mempeng taate luwe kenceng sebab hari-hari akhir Ramadan itu ibarat pertandingan sudah memasuki babak final. Kalau kita ingin menang, jadi juara, dapat hadiah dan piala, harusnya lebih semangat. Ibadahnya mulai temenan, tapi kenyataannya di akhir Ramadan ibadah kita malah kendor, betul? Betul? Akhir Ramadan, dongone gada asinan, dongone sumber pasir, dongone pakis, ramean di masjid ambil pasar. Ramean di masjid ambil toko. Akhir di sing mikir ngaji, karo mikir tuku klambi. Itulah kita. Makanya bukyo opo ae ibadahe kula sampean terutama ibadah Ramadan ini poso traweh terus Quran itikaf zikir sedekah muga-muga diterima Gusti Allah. Amin. Yang kedua kenapa doanya mudah-mudahan ibadahnya diterima Allah sebab wong gagah asinan ini ibadah ngapunten gak mutu gak kualitas gak menunggu ayo coba sholat sing sampean lakoni sing betul-betul iso kudu iso khusyuk wis gak mikir apa-apa gak eling apa-apa kecuali Gusti Allah wis ning pira wong sholat yomik fardu tok iku ae kadang-kadang gak kok-kok gak jangkok harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali wis kadung rumah diropol-ropol sholatnya usul ikut 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 usul sholat duha yuk balas tahajud yuk arang-arang padahal yang bengi yuk mesti tangi tapi yuk gak sholat lapo mari ngoyo terus yuk tunggu mana berarti kerja ini gak usul cewong ya mari ngoyo tunggu mana ya ayu-ayu gak bukan pengkabar gak asal gaya ini kata sholat ini ngelafat niat di fase-fase mau usah makanya ganggu mau ya Allah muka-muka ibadah itu terima poso ngapun tetap juga mutu poso ayam yang Ramadan tok itu juara poso sunnah
Minum ngge? Allah tabi ya arafa yu aposo taswa asyura yu aposo ayyamul bih dino-dino pada bulan yu aposo Senin Kamis yu aposo Ramadan yu gak mutu posone wong gak asinan yang penting meninggalkan yang membatalkan secara syariat lalu semerta lho semuanya gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo semerta posone yang membatalkan puasa secara syariat itu kan kemasukan tiga benda, benda padat, benda cair, dan benda gembok-gembok kenceng. Sing batalno puasa secara syariat itu benda padat makanan, benda cair minuman, benda gembok-gembok kenceng. Bro, caranya kecil ini sosis. Kan tau ngerti sosis itu pamanmu gak? Kan sosis itu pamanmu ngelur. Lihat ngapun poso yang cuma gak mangan, gak ngombe, gak kumpul bojo. Wedus ya iso. Kenapa gak kumpul ya? Wedus lebono kandang lanang wedok dewek no, jadi kumpul no. Terus dino ojo kai mangan, ojo kai ngombe, ojo kumpul no, ojo lanang ambil wedus itu. Poso ibu wedus, poso terima ngono kok sampean. Meripate gak poso, poso kok meripate menterungi HP. Makanya gak luwe, lali luwe nih. Ada sih ditonton begoni HP ini seperti ngono-ngono itu. Ibu-ibu gue gak ide, pilih, lelek, gue ngelek, baju sih, cimer-cimer. Mesti lanang-lanang mesti ditonton di sebuah di mono-mono itu ngelarek-ngelarek zaman kosok akhirnya ya gak kosok dulu ya gak kosok ngelak itu meripatnya gak kosok cangkemmu kok yang mau cangkemmu dulu aduh matamu itu gak kosok cangkemmu itu gak kosok namun kosok kok saya ngerasani saya ngomong-ngomong ayo tangan yo gak poso, sikil gak poso, pikiran gak poso, hati gak poso, gak mutu. Makanya gue mau keterima. Baik masih elek, gak keterima, gak ke kafe. Uwapi gak keterima, ini jadi elek. Titik keterima, api, tiba uwapi gak keterima. Gini apa betul? Kalau gue titik payu, api gak keterima, dijual beli. Gue uwapi gak payu, elek. Gue pangan gue enggak ini. Makanya Bapak Ibu para jemaah, ngapunten. Lebaran itu tradisi. Siapapun boleh ikutan. Bodo rioyo itu hanya budaya. Sopo ae oleh melu, tapi tidak semua orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau lebaran itu hanya tradisi, siapapun boleh ikutan. Bodo rioyo, itu cuma budoyo. Sopo ae oleh melu, kalau masih ngelarang. Masyo Ramadan bales gak tau poso oleh melu rioyo. Sopo sih katanya menge. Gak tau poso bales melu rioyo. Iku kudu karo wong gak sekolah, melu sudah kelulusan. Gak waras iku. Melu rioyo tapi gak tahu. Poso kudu karo wong lanang, gawe sabur tapi gak katokan. Ayo penting di katokan gawe sabur. Ya kok penting iki, tapi kepentingan katok. Ngono. Gawe katok masih gak sabur anek gedhen kene dirincuk. Mene gawe sabur gak katokan. Ini gambarannya gak tau poso rioyong bejeri Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak berhak untuk mendapatkan Idul Fitri. Siapa yang layak beridul fitri? Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri? Hanya orang-orang yang sukses dalam menjalani proses Ramadan. Tandanya apa? Tandanya adalah Syawal.
Makanya bulan sesudah Ramadan dinamakan Syawal. Itu artinya berkembang dan meningkat. Setelah menjalani proses Ramadan, Syawal dan seterusnya, ada peningkatan kualitas diri, ada peningkatan kualitas ibadah. Makanya saya sering gambarkan, sebelum Ramadan itu bulan-bulan ular, memasuki Ramadan bulan kepompong, bahasa Inggrisnya dengentung, keluar Ramadan jadi kupu-kupu. Itu Ramadannya sukses, berhasil. Soalnya akeh wong ndung gak ada asinan, mari ngentung saulan Ramadan, metu gak ada di kupu, gak bisa dicokot. Gak usah ngomongin dongsong, gak usah ngomongin dongsong. Ibu bapak, di antara tanda bahwa Ramadan berhasil, Ramadan sukses, pasca Ramadan tambah akhir. Soalnya Ramadan ini kalau sangat dididik sampai Gusti Allah, di sekolah sampai Gusti Allah, dilatih sampai Gusti Allah. Jadi metu Ramadan jadi akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak pelajaran yang kita dapat, di antaranya kita dididik untuk menjadi pribadi yang ulet, tahan uji, dan sabar. Bukankah ibadah puasa itu melatih kesabaran? Tepat poso, digegeri uang, dijatuh karena nabi uang, gak oleh dilateni, gak oleh janai, gak boleh melayani, dikongkon jawab, ini sohimun. Ngomong sabar, masih peteng luwe ngelempeng sampai kelek, lapar melilit perut sampai ngelempeng sampai kelek, paribasannya punya makanan miliknya sendiri, halal, lezat, nikmat, gak oleh dipangan. Kongkon ngempet, kongkon sabar, ngenteni maghrib. Gini apa ke? Ngenteni maghrib. Ayo jawab. Masya luwe koyopo, ono panganan wae diri, halal, lezat, nikmat, gak oleh dipangan. Disuruh ngempet, disuruh sabar, ngenteni maghrib. Masya ngelak hulu koyok ketekek, borohan kaya kobong, ada minuman seger nikmat WEDW, gak oleh diombe, gak boleh diminum. Kongkong nempet, kongkong sabar ngenteni kepingin ngonoan ambil bojone, bojone dewe, gak oleh di ngonoan. Kongkong nempet, kongkong sabar ngenteni. Keterangan yang menunggar waktu. Berarti kita dididik sabar. Ibu bapak adik-adik, sabar ini penting. Terlebih kita hidup di zaman yang memang menuntut dihadapi dengan kesabaran. Kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Persaingan hidup sangat tajam, persaingan hidup sangat ketat. Kalau kita gak sabar, hidup kita akan gagal. Misalnya, dari apa wae oleh dunia zaman ini, apa gak sabar, mesti gagal. Halo? Halo? Dari petani, kok gak sabar, gagal panen. Dari pedagang, kok gak sabar, bangkrut, modalnya gak balik, malah modal mandul, modal madil, tidak untung, malah buntung. Jadi pegawai gak sabar, menjara parek, mudah pangkatnya, menjara parek, tambah bayarannya. Misalnya, gagal, jadi kiai loh. Lek gak sabar, kamu mau ngomong ke alat bayaran. Kupikir kiai peraman nanti nanti.
golek bayaran. Untuk kiai-kiai itu materialis. Kiai-kiai ini taruh duit terus mau ngomong. Makanya harus mampu bersaing. Harus mampu bersaing. Berarti petani gak mampu bersaing, bersalah, gagal panen. Berarti pedagang gak mampu bersaing, gulung tikar. Berarti pegawai gak mampu bersaing. Yo. Berarti kiai gak mampu bersaing. Bayaran. Apa gak payu? Maksudnya, kiai zaman sekarang harus mampu bersaing. Bersaing sama penyanyi. Jangan sampai kalah bersaing sama penyanyi. Kalau penyanyi punya fans, kiai harus punya fans. Kalau penyanyi punya penggemar, kiai harus punya penggemar. Penggemarnya kiai udah sampai kalah, kalau penggemarnya penyanyi. Ya penyanyi duwe antara gendutan, kiai duwe antara pengajian, maka jamaah pengajian udah sampai kalah akeh dibanding jamaah gendutan. Kalau jamaah pengajian sepi, jamaah gendutan rame, berarti kiainya kalah bersaing. Kiainya gak mampu bersaing, maka kiai harus mampu bersaing. Masih tekanek telat, tetap gintanya.
gitu. Kowe nalah opo ya apa enggak sabar kacau. Pengajian lah apa enggak sabar kacau. Jamaah nek enggak sabar, aku teko wis kawal karo polisi tentara bantuan sik dicopoti ya aku kondo. Aku lha aku motor bali ya opo. Samane nang aku samane yo sok ngono kowe. Sabar ini mengantarkan manusia menjadi mulia. Allah mengizinkan Muhammad. Allah dua makhluk, arane malaikat. Allah dua makhluk, arane kewan. Allah dua makhluk, arane menungso. Nah, manusia jadi mulia dibanding semua makhluk dengan kesabaran. Ibu bapak adik-adik, malaikat itu makhluk Allah sing dikai akal tapi gak dikai nafsu. Lek kewan makhluk Allah dikai nafsu tapi gak dikai akal. Lek menungso dikasih dua-duanya. Yo dikai akal, yo dikai nafsu. Yo duwe nafsu, yo duwe akal. Eh coba lek malaikat iku cuma duwe akal tok gak nafsu. Karena malaikat gak punya nafsu, mulane malaikat itu gak duwe keinginan. Gak kepengin apa-apa anjene gak duwe nafsu. Malaikat itu urup panganan enak kaya apa? Gak kemecer, gak ngiler. Malaikat itu Pak wong itu paling kaya apa? Gak sering-sering. Gak sering-seringnya. Ono malaikat itu kok wong itu paling kok sering-sering tenyang-tenyang, itu malaikat sarungan. Kok mau malaikat tenyang kali ini? Ana tuh, nambah-nambah itu kok ora. Nang dulu-dulu mau kok. Malaikat itu Mas, Mas yang kita kau itu pokoknya suwe moko, mondok, biasa, biasa kali malaikat ini ini kau mau pada kacau itu tak melambat. Itu lah arahnya jaga asin lagi kita pokoknya saya mau terus cinti pikir wali pokok. Sampai orang berdehan, kok mau bilang itu pokok nanti botol, nek botol diwarik pancet juga. Bokong diwalik, balik bokong. Soalnya malaikat gak duwe nafsu. Makanya malaikat itu gak tau keliru. Malaikat gak tau nakal. Mas, kamu tau perlukan malaikat Israel karaoke? Jadi malaikat itu gak tau nakal, gak iro. Malaikat muka nakal, mampu pura itu gak mungkin. Hidupnya malaikat itu disetting la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah mendurhakai semua apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Terhadap perintah Allah, malaikat itu taat, patuh, dan tunduk. Mulane malaikat gak tau keliru. Malaikat Jibril itu kasih nyampe wahyu. Kamu lo tau sih. Jika ini wahyu sampai itu di Allah. Jibril, lalu. Ini wahyu sampai nunggu ini Nabi Ibu. Wih, ditampani, lalu ditotok. Jampi ya, tewang ini. Utak kayak juga, Halo. Malaikat Jibril tugasnya nyabut nyawa. Gak mungkin salah alamat. Gak mungkin malaikat Jibril salah orang. Nyabut nyawa juga uang gak mungkin. Lek ancen wayahe sing dicabut nyawanya Pak Lurah. Gak mungkin malaikat Israel cabut nyawanya Anwar Zahid. Tetap Lurah musimannya. Contoh-contoh. Orang yang dikaitkan itu kadang mati.
dibayar toko ya kakek. Nah, kayak gitu oke. Kadang-kadang matinya di siang mungkin dibayar toko. Malaikat Mikael tugasnya bagi rezeki. Lek anten rezeki itu jatah yang warga ya. Mungkin keliru nanggungnya lupa tetep dikeno anwar jaya ini gak kaya anwar jaya kok kaya ngontek kakak nyekelinya kaya ngontek tapi gak kaya ngontek gak kaya ngontek halo. Karena malaikat hanya punya akal, tidak punya nafsu, disetting api. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hewan, duwe nafsu, tapi tidak duwe akal. Makanya di dunia hewan, kalau tidak undang-undang, kalau aturan, hewan tidak duwe akal, makanya tidak duwe isin. Sapi itu masih umat, kalau besok tidak ada asinan, ini tidak nunggu katok. Sudah jangan kentu-kentu koteng-koteng biasa gak ada izin. Halo wadus ini wadusnya ini wadusnya kalau nafsunya lagi memuncak wadus gak pergulihakan uang wadus lanan cetak wadus wadus kok kaduan adik wadus yang wadus ini kok langsung melawai celintik. Nanti ada sebenarnya cuma nafsu, tak gak gue angkau. Halo? Halo? Gak peduli akeh wong, kalau waktu sudah ngoyo. Akeh wong, pokoknya nanti kirim wong, maka akeh mana. Turu, kerata. Mari gak sewa, ibu lebih motok lu. Lah kok arek gak ada asinan, tuh tinggu. Ngomong, nanti kirim wong, akeh wong lo pada. Begagang, selele kami selama ini. Buka set, akhirnya di berosok-osok turun mari lo gak cewok dari cewoknya gak obat coba tapi kalau saya ada rusuk di mari ngoyo gak cewok di turun-turun tak ada istri berarti ngomong ibu kodo karo karena binatang itu gak punya akal maka binatang gak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan binatang itu gak tahu nilai, dia gak bisa membedakan mana yang bernilai, mana yang murahan, mana yang larang, di sini gak mau regane, kewan gak bisa bedakan, makanya gak duwe akal. Maaf, manusia yang gak bisa membedakan baik buruk, benar salah, manusia yang gak tahu nilai derajatnya seperti binatang. Nyen pangapunten. Andaikan panjenengan tahu nilainya bulan Ramadan. Demi Allah, panjenengan akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Wes gak usah bulan-bulan iki yo. Umpomo sampean iki weruh nilaine bulan Ramadan dengan fadilah-fadilahnya, pahala-pahalanya, barokah-barokahnya. Saestu. Panjenengan kepingin dalam setahun 12 bulan itu Ramadan kabeh. Wis gak nek sawal selo besar kura sabar mulut dadi mulut sementara awal sementara akhir sepruak. Gak usah Ramadan kabeh ae. Saking gedene fadilah, barokah, pahala. Ya cuma uang gak keasinan kan gak ngerti nilainya bulan Ramadan. Makanya kalau Ramadan mau berakhir, maka senang. Alhamdulillah, kalau kali bulan Ramadan. Bantu nama badan? Ya! Ah, ini wangi teko, aku dungi dong. Ramadan kalian tengah-tengah hari ini mana senang. Orang-orang yang tahu nilainya Ramadan nangis gugup-gugup. Di akhir Ramadan itu sedih mau ditinggal sama Ramadan.
Kenapa sedih? Ya karena dia akan ditinggalkan oleh bulan yang pahala, barokah, dan fadilahnya luar biasa. Dan dia sadar, gak ada jaminan kalau tahun depan masih bisa berjumpa dengan Ramadan lagi. Siapa tahu ini adalah Ramadan terakhir. Makanya sedih, nangis. Jangan-jangan tahun depan udah gak ketemu Ramadan lagi. Keluar Ramadan, masih bisa melakukan amaliyah seperti bulan Ramadan. Ya seiso sholat dahulu, ya seiso maca Quran. Tapi pahalanya beda dengan bulan Ramadan. Sedekah bisa iso, zikir iso, i'tikaf iso siang. Tapi fadilahnya, barokahnya, pahalanya jauh jika dibandingkan dengan Ramadan. Makanya wong sing waras, wong cerdas, akhir Ramadan yang nangis. Sama tak berguyang-guyu kok persiapan lagi simpel-simpel. Halo? Halo? Dilanjut betul? Maka orang yang gak tahu nilai, hidupnya pasti gagal. Karena dia gak bisa membedakan, dia gak bisa milih, hidupnya salah pilih. Padahal hidup ini pilihan. Saya ulang, hidup ini pilihan. Ketika salah dalam memilih, rugi selamanya. Soalnya salah milih. Bapak ibu adik-adik, tak kayak contoh. Duk tangannya sampean, tangannya sama yang tangan ini nyekeli emas nilainya 10 miliar emas murni buat tangan nilainya 10 miliar terus tangannya sampean yang ini nyekeli suket sakitem nilainya 5.000 rupiah karun-karunnya tukno nanggone wedus. Kira-kira wedhuse milih emas ta milih suket? Suket ta emas? Emas ta suket? Dasar wedhus. Dene milih suket. Lapo? Karena wedhus gak tahu nilai. Jadi kok milih emas regane 10 miliar, ambil suket regane 5.000. Sing dipilih suket. Kenapa? Karena wedhus gak tahu nilai. Taunya wetenge waret. Dadi uripe wedhus iku cuma nuruti nafsune weteng. Makane lek ana wong gak keasinan sing dipikirne wetenge wong iku padha karo wedhus. Sampe ngomong wedhus balik nyawang aku nang. Dia malah milih suket yang regane 5.000, gak milih emas yang regane 10 miliar. Andai kan wedhus ku gelem cerdas titik, milih emas regane 10 miliar. Tukono suket oleh suket ulas kabupaten. Ya, tapi mergo wedhus gak tau nilai, sing dinilai malah suket. Mergo wedhus iku pengen nuruti nafsune weteng. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Uang gue kok sih dipikir namanya weteng. Berarti itu baru kewan. Bahkan orang kalau yang dipikirkan hanya isi perut, maka nilai orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Ya, orang ibu yuk. Apa itu? Orang ini ngomong tai. Orang yang hidupnya hanya memikirkan isi perut, nilai orang itu lebih murah daripada apa yang keluar dari dalam perut. Nah, sepurane kewan itu yang dipikir amat weteng karo ngisore weteng. Yang dipikir hanya perut sama bawahnya perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Kok mulai? Nah, Ramadan kemarin kurang jenengan dilatih. Makanya lek menungso. Makanya saya ngerai biasanya kami urun biasanya. Lek menungso, yo dikei akal, yo dikei nafsu. Menungso ini yo duwe nafsu, yo duwe akal. Dimana akal dan nafsu manusia ini setiap saat perang. Akalnya menungso ambil nafsu ini setiap saat bertempur dengan
yang ngomong itu ya itu nanti. Masuk bertempur dengan dasar. Bertempur. Sejauhis. Itu sampai mencolong. Soalnya coba ee urusannya panitia. Jadi kalau saya ngantuk langsung juga. Mau gue. Angkali menung sampai nafsu ini perang terus. Nah makanya kalau ada orang gagal asinan yang akalnya mampu mengendalikan nafsunya, akal mau menundukkan dan menyetir nafsunya, maka orang gagak asinan itu nilainya lebih hebat, derajatnya lebih mulia dan lebih tinggi daripada malaikat. Bukan apa-apa kok, bukan sampai apa. Dan malaikat apa itu wajar, jadi gak mau nafsu nih. Malaikat taat patuh bagus lumrah, anjane gak duwe nafsu, gak ono sing ngerong-ngerong, gak ono sing ganggu, gak ono sing aja-aja elek. Lah nek wong gak keasinan, dikene nafsu yang amaratun bisu, selalu aja-aja elek, kok iso ngempet, iso sabar, iso mengendalikan, hebat. Nanti derajate wong gak keasinan luwih dhuwur timbangane malaikat. Wong gak keasinan iku meneng nang swarga, iki to. Besito, oleh reksi dorong suarco, itu derajatnya luwih mulia timbang malaikat. Mana lo? Malaikat itu dari pelayan sampean, malaikat itu dari pembantu sampean itu kan dari sampean. Soalnya dia nak koni. Hebat, kamu berkasihan. Tukai nafsu, bisa kau yang mati. Kamu kini mau tukai nafsu, kamu tak tuan, bisa kau yang berkasihan. Makanya malaikat itu takluk nih. Kamu kok kaya kamu coyong ngomong deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pertama zaman dilatih sabar dan dengan kesabaran pula manusia menjadi mulia. Berikutnya Roman Ijo. Ramadan juga mendidik kita, melatih kita agar menjadi pribadi yang ikhlas. Ibu bapak, adik-adik, kalau gak maaf, puasa itu ibadah sirriyah, ibadah abstrak, ibadah rahasia. Gak ada yang tahu kecuali orang yang berpuasa itu sendiri dengan Allah. Lah ibadah liane agak semeruh. Ibadah opo ayo liane poso bisa dilihat orang. Anjene amal ketok. Lah poso kan amal gak ketok. Sampaian sholat ake wong weruh bisa dilihat orang, banyak yang tahu anjane sholat iku amal ketok. Sampaian zakat, sampaian sedekah ake sing weruh, ake sing ngerti, ake wong sing ngerti anjane zakat, sedekah amal ketok. Bisa dikontak uang. Sampean maca Quran, ngapa sih ngerti? Atau mau meruh, berarti itu amal ketok. Sampean umroh, sampean haji, mau sak desa metu nang kabeh. Gitu apa mboten? Bisa dilihat orang, banyak yang tahu. Anjene iku amal ketok. Tapi sampean kosong, gak ono sing meruh. Kecuali sampean bilang ke Gusti Allah. Pokoknya gak paham udah diomongin. Andainya aku diterapin ya. Diterapin. Nah siapa ini? Ngomong saya, ayu tapi on. Makanya ibadah apa yang gak bisa pura-pura. Ada orang baru, mesti ketemu, mesti konangan. Pura-pura itu kalau yang nyok. Eto-eto, ibadah apa yang gak bisa eto-eto sama kecuali bosok. Soalnya ini yang poso itu ibadah eto, bisa ditonton uang, agak seperti. Nah ini bisa sama eto-eto, sama pura-pura. Halo. Halo. Pura-pura sholat, mesti konangan. Mau sholat kok pura-pura itu ya apa caranya? Sehingga sama bosok apa? Terus gerakannya ya apa? Ayo. Kamu nek takbir, kangen tangan, tergotong-gotong, kalau pura-pura terus merumpuk, bukan dikayang.
Kok sujudnya gelondong-gelondong mana? Kok nangan? Pura-pura sodako. Kok nangan? Ya apa caranya? Sing dikek nopo? Sing nopo sopo? Sodako kok pura-pura? Sodako kok eto-eto? Kok nangan? Kok nangan? Taman pura-pura maca Quran? Kok nangan? Mesti kok nangan? Gayanya kayak maca Quran Arab padahal bunyi Quran. Ketemuan kuntul yakya tandur di gula mandur. Kaya Arab di lapangnya mana? Mereka ada kuntul yakya tandur terus kemudian di gula mandur. Kuntul yakya tandur di gula mandur. Kenangan, kalau dari kemarin-kemarin, mana mana nanyan di kamar, di kamar, lama tak turun-turun. Kalau gak asinan itu, umroh ke Mekah, menonton pelakat, papan itu, tulisannya Arab, alif, ya, sin, kaf, ro, ya, me. Kami juga kasih itu cocok. Alif Yasin Kari. Bakal sih bener es krim. Lu cuman kata pura-pura umroh, pura-pura haji. Lu mau nanti katanya mau umroh haji di Bidok Mekah. Gak iso kata pura-pura sampean. Umroh pura-pura nanti lu mau. Haji pura-pura. Lu mau nanti sampean. Gak iso. Tapi nek pura-pura poso iso. Pakai nego, puni nego. Bangun ini orang itu sahur, dua ya orang yang wakil no, khusus sarapan tu piring. Kalau boleh awan-awan kata metu. Lama ini perlu api sampai jari, tak perlu tiga yopel ini. Metu tu kau mah mata air lemas, kendeam. Kalau besar, kosong. Kau naya. Maksud saya begini, Bapak Ibu ada ide? Iya ya. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Yang di semua ibadah itu bisa dinilai manusia kecuali puasa. Puasa itu amal rahasia. Saking privasi nih, darahnya gak mesti ngeruh. Malaikat itu gak ngeruh, nabi itu gak ngeruh ke darahnya. Asyumuli wa anagadzi. Puasa itu milikku karena aku dan aku yang membalasnya. Tapi roh ganjarannya katakan dah no. Jadi dia ngomong no. Jadi nabi yo gak roh, malaikat juga roh. Dan gak bisa dinilai. Kalau selain puasa ibadah apa ini bisa dibiji wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Salat itu bisa dibiji. Salat itu bisa dinilai. Wah, ini Pak Kapolsek itu salat itu jangan khusyuk temen. Dari mana? Ya dari pelafatan dan gerakan-gerakannya. Pak Kapolsek sholatnya setuju. Wuh, yang melafat meminat. Oh berarti sholatnya khusus dari mana sholat mobil kayak gitu? Oh nontrakan, tahu gue betulnya Allah Rasulullah.
Untuk mereka yang jadi begini, berobek. Artinya ibadah apa bisa dinilai? Halo. Ibadahnya tepat tangga, ibadahnya benar tak keliru, sesuai tuntunan syariat apa enggak, bermutu apa enggak, berkualitas apa enggak, bisa dibiji kok. Wah ini Pak Lurah ini kan ahli sedekah. Amin. Pak Lurah itu orang Roman ahli sedekah. Amin. Dari mana? Ya dari seringnya melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Pak Lurah sering nyantuni anak-anak yatim, terus rondo-rondo. Setua, ono terus masjid dibangun, bantuannya ke kiri, ono pesantren, bantuannya terus mengalir. Setiap ketemu kiai pasti nyamoni. Bisa dinilai kok. Karena semua ini yang saya kabar-kabar itu masih berdiri. Bisa gini lah, ngomong salaman, walus, gak apa-apa. Kayaknya bolak-balik, bolak-balik. Bisa gini lah. Jadi sobat kok, bisa gini lah. Halo? Mau cokor kan, bisa gini lah. Bener tak, gak mau cokor aneh. Gue mau nge ilmu nih, tajwid. Tajwidnya tepat agak, maka dikuluhnya bener tak, gak. Bisa gini lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok air yang kosong bisa dibiji wong ngaji bisa dinilai ini memang niatnya betul-betul ngaji atau niatnya sekedar kepengen ketemu apa enggak bisa dinilai. Kalau niatnya betul-betul ngaji mulai awal ngerumokno memperhatikan mendengarkan dengan bersama disimak dipahami dicerna niat kata di amalno. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar kepengen tahu apa enggak ketoro mau makan tengah nggak nyawa kamu. Tapi gak perlu ngomong kata-kata aku. Bayangin kamu. Lainnya bayangin ini kamu. Karena seneng ya, itu jadi uang itu. Pokoknya uangnya juga duduk lah saya ini. Emang gak usah banyak ngomong. Aku gak jauh belum. Halo. Bisa dinilai. Haji bisa dinilai bisa dibikin kok ini umrahnya keterima tak gak ini hajinya mabur tak mabur mabur tak betul bisa dinilai. Bagaimana caranya? Dari mana menilainya? Ya dari perubahan perilaku antara sebelum dan sesudah umrah, antara sebelum dan sesudah haji menjadi lebih baik sesudah haji. Itu tandanya mabur. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dinilai tandanya haji mabrur lho. Biar sak gurunge haji mu awet mari haji teman-teman lo mane. Oh itu berarti mabrur. Halo sakurunge haji masyaallah mati soge tapi donyane gak mesen kecer nang wong liya ditekep dhewe ditekep dhewe dulure tanggane gak ana sing roh rasane mau wedi temen entute lo diwane plastik wis kok sampe tanggane mampu ngrasakno. Tak lewis itu digoreng menek sangkir mendidik mari haji terus berumah seneng bantu, seneng nolong seneng bantu, seneng nolong itu tarane tandanya mabrur wingin kalau aku mau wadih lek selamatan nih masya Allah berkati ini kepek wadah rancangan sebuah nyerong bulukan aku ini lupi kretik gak jombol ngelawa nih dok poyo bisa dari bapak. Mari haji lo mari sama tapi berkat kau budi tandon. Kalau mari kemudian boleh gak berkat itu dulu dulu dulu. Pokoknya mau udah apa?
Biyen tak berani haji ki soalnya gak tahu jamaah. Bareng mari haji, mari umroh. Wah, salat imang waktu jamaah kok di masjid. Iku tandane mundur. Biyen gak tahu melu ngaji, masih ana mau ngaji, ana main cindo ya milih tahun biyen. Turun haji. Oh, mari haji setiap ono ngaji berangkat mesti nonton men, ngajian ya teko. Kadang mundur. Ngapunten, ngapunten. Dia tak berani ngaji itu sombong, angkuh. Coba pikir lo, ketemu karo tonggo, katanya nanti lo ditakoni, kasih tinggal kuni bang, lo kan jawab malah melot, ngambil cendek, ngakungnya gak pada lemah, jadi sudah bolok. Sombong, nama aku yang biasanya di jumpa, kalau pamer bilang, kering, mari haji tuh, sare, sungai, hajar, serawung, nyebur, membaur, berapiak, semangat, nabinan. Ini kita jadinya mas bro, dilanjut ya Tem? Dilanjut ya Tem? Artinya bisa dinilai? Iya! Ada orang wedok, iya tak burungnya haji, nang bujunya wangi, nek ngomong yung bantang, ngamuan, nyelakung wang. Mari haji terus, apian, taat, patuh, neriman, sabar, setia, ikhlas. Itu tandanya mas bro. Ngomong ketemu ini, soalnya ada yang beda. Ngapun ten. Begini. Wonten ngapun beten. Wang wedok dan wangi nang bujunya. Tunggu-tunggu jawab, bet, roto. Bu. Saman mau saman wanai ni, wong lanang ni lo gak saman wanai ni, wes kalah. Apa mana bu wanai ni, sama keburusan bujuk. Kita mati. Usur. Ibu lo, aku nak pulang sering ngomong, saya hebat wong lanang. Kalah. Ibu lo berada kondong, pinter. Wong alumni Timur Tengah. Titel ibu S2 Timur Tengah. Belakang namanya itu ada MA. Motoran, ngunungku nengong mana lebih buju nih? Kau mau dulu pakai MI? Apa pakai MI? Temen, ada rektor universitas ternama, gelarnya udah profesor doktor, terkenal killer keren. Setiap dia datang ke kampus, itu mahasiswa-mahasiswa takut sampai tahan apa semua. Ngempet-ngempet, saking begini. Terkenal. Bareng layak rioyong ini ibu, pembantunya pulang kampung. Loh, gak gue rewang. Oh, nak tamu, koncoknya namu. Sampai bujunya juga enak teh. Jadi rektor yang terkenal terlengi, juga mau nyugun no. Bareng talamnya dicekli kocek, bu. Kau Kiai pengunduh Kiai ketoknya alim alama ilmu nemuake wawasannya luas pengalaman mengajib nyumwena keterangannya dalil kok tek runtut mampu membius ribuan jamaah munuh mulai duduk untuk orang di sana bujur hilang kiainya dari goblok kok banget gak ngerisok kok mana yang nutupin bujur makanya aku kok senang sampe ya DE sampe yang umum DE sama ngerti kono kiai jadi bisa gak gini bisa nutupin bujur di DE bisa ngurang aja bujur di DE tolong aku sama kabe aku takut guru gak berbicara ngomong-ngomong sama ini dari buju itu Pak, rumah dana sampai anak orang wedok dari kiai dari buju ini dia itu jadi api itu dari suwali hau jadi aku ngarapi buju ini bau buju ini dia ngomong bahwa ini kami guna bukan jaringan jaringan sakit dari satu kamu minta lah ini loh ngalami langsung
pulang, nangis dewe. Mulai. Istri bicara lebih keras suaranya daripada suami, dilaknat Allah, dilaknat semua makhluk, nggak boleh. Apalagi bentak-bentak kayak gitu. Nabi kan itu tahu. Emang lanang kerja paling 8 jam, 10 jam boleh makan karun tunggu. Dan emang itu kerjanya 24 jam non-stop, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Selama mata suami belum terbenam, mata istri gak bisa terpejam. Neng sawah kok lanang ngaco, trok-trok-trok kacam leren, logo rokokan, trok-trok-trok kacam leren, mangan. Kuat wong wedok tonggo nek tandur rungkut sesuk. Kuat wong wedok sampai dipercaya Allah. Gembol salah satu alam ciptaan Allah, namanya alam rahim. Mau untuk kuat, ayo bang lanang saya ngaku kan ya. Coba gembolan alam kubur. Kuat, omongannya urusan anak, wong lanang gak ngapa apa nih. Wong tuh kan, leh gini mau betul. Mulai pertama memetengnya. 9 bulan lebih. Mendek, tambah duit, tambah gede, tambah apa. Mereka kena di Salerno. Iya kok kena di Salerno. Pas report masa ubah-ubah Salerno, saya boleh mari jangkain lo menek. Gue lagi sekumpul nih, di rumah ampok, di merin susuk, di mempura permak. Nah, aku gak bisa cucuk, gegar-gegar. Kok kanan gak terus sanggup? Ayo coba, latihan meteng-metengan. Nyerai, karena emang metengmu. Wakilan gimana, gak harus dicopot. Terus sanggup, melahirkan. Kompak kamu itu. Laukor, wani kotak gari. Gue kanan semenat ikut merah, wani gak jadi buka. Kamu itu melahirkan. Allah, sehulur melumpuk rasanya kaya kelompok kulit tetap dagingnya uli-uli pak. Pilihan antara hidup dan mati, keringat air mata, darah bersibah, pertentangan sakit yang terperi lompok, aku juga belum tahu rasa namanya. Tapi kan ngerti ukurannya ya lor, gak lor ya apa pikir tak? Nah ini yang ditokno ya, tak mau begini, padahal nanti anak
lapar, ibu yang melendurah, melontain. Apa bedanya nih? Baik, aku gak seneng nah kata-kata suap, soalnya Indonesia hancur gara-gara suap. Sebulan nanti anak haus, ibu yang membersihkan 2 tahun, sama masih sekedar desa loh. Karena ibu menyusui pahalanya besar. Ibu 5 sotimnya aku kasih nanti. Saya tak sampai 6. Tak sesepan gandarannya 1. 1. 5. 5. Karena yang sekali-kali nemenin kamu bawa kalkulator. Itu kekiran sultan. Memari totalan. Dan rong puluh sebutan gak rong yang udah gara. Apa mana anakmu sampai kuliah gak kesabit. Weh, apaannya semua tol. Udah bapaknya ngelaman. Ini ya Allah. Duh. Sampai ngapunten. Omahnya, api elek omahnya tergantung ngomong itu. Kamu lana apa nongol itu yang api kan di rumah api api, dan nongol itu rusak kan di rumah rusak api. Desa yang mana? Api ala itu, desa itu saya nonton di rumah mana? Nongol itu, apa nongol itu yang api? Nongol itu api api. Desa ini api kau kagak asinan kau sumber pasir ini gitu. Desa ini karoka, kamu api. Alam benar enggak sih bilang. Mungkin, tapi kalau nongol itu enak nakal. Rusak desa itu sampai api elek negara. Iku sing nentang dudu wong lanang, wong wedok. Apa wong wedok api-api, negarane api makmur barokah. Apa wong wedok rusak nakal, negarane hancur. An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Nek wong lanang kan cuma tiang jaler. Mulane urusan opo ae? Dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok. Iku luwih urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati, kok wong wedok iso urip. Makane kadang lek ngomong kuwi, Allah wong lanang mati ngene ya kok luwih ora urip. Nek kakai. Nek kakai ku urip mergo yo wedok ambutane, kok dianggu. Coba aku ora nyoba kok dianggu. Kabeh siji. Obong. Kunjung pagi macam muslimat kata ayat. Yang aku balas kali kami pengajian itu tentang muslimat. Baru tahu aku tentang muslimun ni. Woi, woi, panggilannya. Mari umroh, mari haji terus. Ya Allah, patuh, manut. Berarti mampu. Bisa dinilai, haji bisa dinilai. Biar tak kurungnya haji. Ya Allah, malas semua ibadah. Mari haji malas ke Allah. Woi. Woi. Mampu. Tapi ono sing, oh, para haji malah melek ini tandanya gak mampu. Haji tomat. Bukan tomat, karena mulai tomat. Jenenge tomat, kono tobat bareng mulai kumat. Ya Pak, karena nantinya wong haji umroh itu kan hijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Lho kono tanah suci, makane semangat. Tanah suci kok. Coba itu jam 5 isu, itu jam 3 wis berangkat ke hotel. Mlebu ke masjid. Waduh teman. Lho kono tanah suci. Tanah suci. Kalau coba itu jam 5 itu kok mana? Jam telur berangkat. Kemana tangannya tanah suci? Bareng mulai lo pakis kembali ke tanah air. Tanah air kan bila toat. Tanah campur air. Bumi itu nak guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam Hello.
Tapi kalau puasa ya bisa dinilai. Ya apa caranya nilai koyo? Wah, bapak itu ahli koso ya. Apa ngerti? Ini tak orang kuru ahli koso. Ya nek kurunya mergo koso. Lah nek kurunya mergo cacing. Wong iku gak perkara kulino poso, iso lapar iku. Ya mergo wong kuru-kuru dinilai koso. Sing kuru-kuru koyo lahmu tersinggung ya kok gak tau poso ora. Wah, ibu ibu ahli poso ini, kok ngerti? Contohnya kok ngakuni mering-mering. Ini kok kita nengen kok. Ini tuh masih gak itu ibu karyawan. Gak bisa dinilai ngomong poso. Makanya di sini kita dididik tentang keikhlasan beramal. Jangan ingin dinilai manusia. Ojo pengen ditonton uang, ojo pengen dirumuh uang. Ikhlas. Makanya saya pernah gambarkan uang ikhlas itu ngapunten-ngapunten kayak sama yang nang toilet itu sama BAB, buang air besar bahasa Inggrisnya the singing itu simbol amal yang ikhlas, betul-betul amal yang gak ingin didengar orang, gak ingin dilihat orang, amal yang rahasia dan sampai yang betul-betul bisa menjaga kerahasiaannya. Katanya berangkat tak kayak pengumuman. Oh no, uang katanya sih kayak pengumuman. Oh, jangan sampai kedengaran orang, jangan sampai ketahuan orang. Begitu masuk, pintu ditutup rapat, jebret. Jangan sampai ada lubang sedikit pun yang bisa diinjek dari jabat. Oh, itu sampai kena diinjek teman Joko. Tutupi, duduk, posisi siap, keran dibuka. Bajunya cek santok, gocok. Sehingga aman, tidak terdengar bunyi. Jangan sampai kedengaran orang. Amal rahasia. Masih yang metunnya alam, ngeden-ngeden, dimpet. Jangan sampai kedengaran orang. Oh no, oh ngedengar. Oh no, gak metun-metun. Dan tau kok. Wah, aku ngeden balak-balik, gak metun-metun. Masih yang pausin koyok-koyok, dimpet, ditahan. Tadi yang bawa-bawa. Aku sampai beruang, aku sampai beruang. Mari cewek bersih metu tetap dirahasiakan. Mungkin diceritakan beruang. Tak metu apa tak ini. Betul-betul berlantong beruang. Aku tak nak ini dah. Jumpen. Ibu singgul dia wangnya kelas. Benar loh. Masih dia besok itu saya tak maju ya. Terus saya kemana jadi maju. Kau tak ngomong. Mulai aku jadi murah. Kau tak ngomong. Ibu kau di kalau mari ngece kau dah kondong. Terus menengah ini lah masyarakat terus beruang. Bon. Ya wis menang. Kok ndun. Ya samane